Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goceh, salam bahagia, salam sejahtera. Kembali lagi di Duta Koin Blitar ya. Oke, Koin Lover, kali ini kita akan review stok lagi ya seperti biasanya. Wah, ini kita sudah hadirkan ya paket 8 ekoran mix ya. Nanti kita sampai ke paket berapa ini, Mas Yunus? Ini ikannya sudah disiapkan, ada paket 4 ekoran juga, Koin Lover. Nah, jadi untuk harganya murah meriah. Nah, ini untuk seperti apa paketnya, langsung aja kita sepil. Oke, Koin Lover, lanjut di paket yang pertama ya. Nah, di sini jenisnya ada Kujaku, ada Akamatsuba, Kohaku Doitsu ya. Ini ada Sankenya juga Doitsu. Paket 8 ekor ya ini, Koin Lover. Wes, ini ikannya cakep-cakep ya. 8 ekor, ini size-nya 21-25 cm. Kujaku, Kohaku, Sanke ya. Wah, ini ada Tanco Kujakunya juga. 8 ekor ya, Koi Lover. Harganya 700.000 ya. Nah, ini loh. 8 ekor 700.000 ya. Di paket berikutnya jenisnya ada Sanke Doitsu, Kohaku Doitsu, ada Gosiki, Kujaku, sama sama Ginmatsuba ya. Nah, ini loh. 8 ekor. Size-nya 22-25 cm. Nah, ini 8 ekor dengan harga masih sama ya, Koi Lover, 700.000. Wes. Satu paket harganya 700.000. Wes, cakep ya untuk ikannya. Kujakunya ini tetap ya, hikarinya oke-oke ini. Ini ada Gosiki 1 ekor ya. Nah, ini Gosiki ya. Langsung aja ya di screenshot. Berikutnya ini jenisnya ada apa ini? Ada Kinmatsuba, Matsuba, Kujaku, Sanke Doitsu dan Sanke Sisei ya. Ini paket 8 ekor untuk size-nya 21-24 cm. 8 ekor ini dengan harga masih sama, di harga Rp700.000 saja, Koi Lover. Nah, ini yang ingin mix ya. Wes, tetap ready ya, Kujaku, Kohaku, Sanke, wes, panggah oke okay, ya, Pak ya. Langsung aja gercep. Nah, di paket berikutnya ini jadinya ada Kohaku, Hariwake, Kujaku, Kinmatsuba, ada Sanke Doitsu dan apa ini, Matsuba ya. Ini size-nya 20 cm, 25 cm ya. 8 ekor. Harga juga masih sama, di harga 700.000 ya. Wah, ini hikarinya juga oke-oke. Wes, Kujakunya ini hikarinya oke-oke, Koi Lover. Nah, ini ada Hariwake ya. Nah, sebelum-sebelumnya belum ada ya. Ini Hariwake warnanya kuning, kuning-kuning ke orenan ya. Nah, ini oranye. Hariwake Sisek ya ini ya. Di paket berikutnya ya, Koi Lover, ini jenisnya ada Aigurumo, Kujaku, ada Kiko, terus ada Sanke Doitsu, ada Ginmatsuba juga. Ini untuk size-nya 20 cm, 25 cm ya. Wes, paket 8 ekor. Nah, ini dengan harga juga masih sama, Koi Lover, 700.000 ya. 700.000. Ini ada Aigurumo. Wah, ini Aigurumo itu warnanya lebih agak ke apa? Warna anggur, merah-merah anggur ya. Nah, ini. Cakep ya ini. Aigurumo ya. Bersih loh ya putihnya. Terus ada Imatsuba bodine kecil-kecil cabrawit ya toh. Wes, langsung aja ya. Paket 8 ekor dengan harga 700.000 saja, Koi Lover. Oke, kita lanjut ke borongannya ya, Koi Lover. Nah, di sini wes tak jadikan satu ya toh. Borongannya seperti ini, mix ya. Ini totalnya ada berarti berapa ya? Tadi 8 kali 5 ya. Ini ada 40 ekor, Koi Lover. Nah, jadi borongan 40 ekor ya, Koi Lover. Size-nya mulai dari 20 sampai 25 cm. Jenisnya mix ya. Ada Kujaku, Gosiki, Sanke Doitsu, Kohaku, ada
aigurumunya juga. Nah, ini layak dibesarkan ya coil lover, mantap ini ya. Nah, langsung aja untuk harganya. Ini harga borongan pasti berbeda ya coil lover. Ini untuk harganya 3.300.000 ya untuk borongan yang pertama. Nah, langsung aja coil lover, borongan di screenshot ya. Borongan lebih banyak dan lebih okelah kalau ditaruh di kolam. Nah, terutama yang untuk kolam yang udah lama tapi masih kosong ya ini ya. Langsung aja beli banyak, dibesarkan, ini cocok ya. Oke, wes ya, lanjut ya ke paket berikutnya. Ini paket 5 ekoran ya. Tadi sebelumnya 8 ekor dipindah di 5 ekor. Ini ukurannya juga berbeda coil lover. Langsung aja ya kita sepil untuk ukurannya ya. Ini jenisnya ada Sanke, Kohaku, Kujaku dan Matsuba ya. Ini untuk size-nya 25 27 cm ya coil lover. Paket 5 ekor. Wah, mantap ini. Untuk harganya sendiri ini di 600.000 ya coil lover. Nah, ini 5 ekor dengan harga 600.000 ya. Belum termasuk ongkir tentunya coil lover. Langsung aja ini yang 5 ekor ya. Kujakunya juga oke. Nah, kita lanjut ya. Di sini jenisnya ada Sanke, ada Kin Matsuba, Matsuba Kohaku Doisu dan Kujaku ya. Paket 5 ekor. Ini untuk size-nya 26 28 cm ya. Nah, paket 5 ekor ukurannya juga lebih di atasnya dengan harga 600.000 ya. Wah, ini Sanke-nya unik ini ya, coil lover. Mirip Soa ya, tapi ini Sanke ya, coil lover. Hitamnya oke ya. Wah, yo, langsung aja ya, 5 ekor. Oke, di paket berikutnya ini jenisnya ada Matsuba, Kujaku, Goshiki dan Kohaku ya. Ini size-nya 25 29 cm. Wah, ini dengan harga 600.000. Mantap ini ya, 5 ekor. Langsung aja di screenshot ya. Ini Kujakunya betina, ini bodinya oke ya ini ya. Wah, cakep nanti kalau besar ya. Oke. Yuk, kita lanjut ya ke paket berikutnya. Nah, di paket berikutnya ini jenisnya ada Kohaku Doitsu, Matsuba, Kujaku dan Tancho Goshiki ya. 5 ekor dengan size 26 28 cm. Yuk, 5 ekor. Ini mantap juga ya. Doitsu murni. Oke, dengan harga masih sama di Rp600.000 dapat 5 ekor ya. Nah, di paket berikutnya ini jenisnya ada Sanke Doitsu, Tancho Goshiki, Matsuba dan Kujaku ya. Paket 5 ekor dengan harga murah meriah ini coil lover wes. Dengan size-nya ini 27 28 cm ya. Mantap ya, 5 ekor dengan harga Rp600.000 saja ya. Langsung ya, buruan di screenshot, di order ya. Oh, cara pemesanan seperti biasanya, bisa klik link di deskripsi. Kita lanjut ke sesi borongannya. 25 ekor ya, dengan ukurannya mulai dari 25 sampai 29 cm. Nah, untuk harga borongannya sendiri ini di harga berapa tadi, 5 bak ya berarti ya. Di harga Rp2.800.000 saja coil lover. Wes, borongannya Rp2.800.000 dapat ukuran 25 sampai 29 cm, totalnya ada 25 ekor. Dengan jenis yang mix ya ini pastinya. Wes, ini borongan yang kedua, langsung aja di screenshot. Siap kirim ke wilayah Indonesia. Oke. Yuk lanjut ya ke paket berikutnya. Beda lagi ini paketnya. 3 ekor. Wah, ini lebih jumbo lagi ya. Ini tapi jenisnya tetap di Kujaku dan Matsuba ya. Ini untuk ukurannya 33 36 cm ya, 3 ekor Matsuba dan Kujaku ya.
bodinya ini juga oke. Nah, untuk 3 ekor ini harganya pasti berbeda ya, koi lover. Ini di harga 700.000 ya. Nah, ini dengan ukuran yang lebih besar 3 ekor dengan bodinya ini lah yang menarik. Mantap ya. Di harga 700.000. Wes cakep. Langsung aja di screenshot. Lanjut ya. Ini jenisnya ada Kujaku dan Matsuba. Nah, ini red Kujaku ya. Nah, ini Kujakunya warnanya merah. Ini cakep ya. Bodinya juga oke. Hikari full. Nah, ini untuk harganya masih sama di harga 700.000 ya. Nah, ini Kujaku merah ini juga bagus ya. Ini loh. Motifnya juga cakep, sisi kanan sisi kiri full ya, oke. Kepalanya juga bersih. Nah, langsung aja di harga 700.000 dapat 3 ekor. Nah, di sini pakai 3 ekor juga. Jenisnya ada Matsuba dan Kujaku. Nah, ini untuk size-nya 36 cm ya. Wah, ini Matsubanya betina ya. Ini Kujakunya ya juga full ya, hikarinya mantap. 3 ekor. Ini harganya juga masih sama koi lover, di harga Rp700 ya. Rp700.000 ding. Kok rupiah, Pak? Kamera. Salah. Rp700.000 dapat 3 ekor. Oke. Mantap ya. Langsung aja lah di order, di screenshot ya. Pakai 3 ekor, jenisnya ada Kujaku dan Kin Matsuba. Ukurannya 34 35 cm. Antik ya. Ini harganya juga masih sama di harga Rp700.000 ya, koi lover. Mantap ini. Nah, jelas ya ikannya, wes cakep. Lanjut ya. Nah, ini di sini jenisnya juga masih sama, Matsuba dan Kujaku. Wah, ini cakep ya. Tak sepilnya dulu sebelum ukuran. Nah, ini loh, bodinya menarik ya, dan warnanya wes cakep ya. Bodinya punuk. Pakai 3 ekor, jenisnya Matsuba dan Kujaku ya, koi lover. Size-nya 33 36 cm. Harganya juga masih sama di harga 600. Wah, keliru terus ini ya. Di harga 700.000 ya, koi lover. Mohon maaf, di harga 700.000 dapat 3 ekor ini, wes. Langsung aja ya. Nah, ini kita lanjut ke borongannya juga ya, koi lover. Borongan 15 ekor dengan ukuran 33 sampai 37 ya, 37 cm. Ini jenisnya Kujaku dan Matsuba, dakin Matsubanya juga. Satu keluarga ini ya. Satu randah, wes. Oke, ini untuk langsung aja untuk harganya 15 ekor ini itu di harga Rp3.300.000 ya. Nah, untuk harga borongannya Rp3.300.000 dapat 15 ekor koi lover. Oke, ini borongan yang ketiga ini ukurannya lebih besar dan kualitasnya juga oke ya. Wes, langsung aja di order, borongannya juga lebih oke pastinya. Nah, ini masih ada sesi berikutnya lagi ya koi lover. Artisnya ya ini ya. Oke, lanjut yuk, sesi yang terakhir ya ini ya. Bijian. Oke. Ini jenisnya ada Kujaku ya. Kujaku size-nya 36 cm. Nah, ini antik ya. Kujaku. Bodinya juga oke. Dan untuk hikarinya juga mantap lah pastinya. Nah, ini untuk motifnya juga sisi kanan sisi kiri itu nyeplok-nyeplok ya. Oke, ini untuk harganya langsung aja di harga Rp800.000 ya koi lover per bijian ya. Nah, ini kualitasnya oke ya. Artis selanjutnya di sini ada Kujaku lagi. Ini untuk size-nya 38 cm ya. 38 cm.
antik ya, ini bagus, bodinya juga oke. Itu lihat ringnya itu tebel, wah kelihatan ya. Dan warnanya itu menyala gitu loh, mirip apa ya, Hikari kan mirip, kayak mirip gindrin ya, merah gitu ya, tapi ini bukan gindrin ya, beda. Nah ini warnanya menyala gitu ya, terang. Nah ini untuk harganya juga masih sama, di harga 800.000 ya. Nah ini kujaku lagi koi lover, wes ini kujaku mantap, cakep lah pokoknya ya, kujaku cakep. Nah ini untuk size nya 39 cm ya, 39 cm. Ini betina, ini juga sama ya. Untuk warnanya ini mencolok, ringnya juga rapi ya, timbul gitu loh ya, untuk warnanya itu wah terang. Ini untuk harganya berbeda coil over, kalau untuk yang dua ekor sebelumnya kan 800.000, nah kalau untuk yang ini 1 juta ya untuk harganya. Nah ini mungkin yang ingin buat indukan, oke ini bisa dibesarin lagi ya, 1 juta untuk kujaku ini ya. Lanjut ya Pak Kamera, ini antik lagi ini ya coil over, red kujaku. Tadi udah tak sepilkan di paket berapa, 3 ekoran tadi ada red kujaku. Ini juga ada red kujaku lagi, tapi ini berbeda ya. Kenapa ya kok berbeda? Jadi ini untuk ring dan polanya, terus adikarinya ini berbeda coil over. Ini lebih bagus ya, ini untuk motifnya ini lebih oke, dan ringnya ini lebih rapi ya, ringnya ini rapi dan kepalanya ini bersih ya. Hikarinya itu maksudnya full gitu loh ya. Nah ini untuk size nya 35 cm ya, red kujaku dengan harga 1 juta rupiah ya coilover. Wes ini antikan ya. Kalau dari samping saya ini bisa nggak ya disebel dari samping? Nah dari samping seperti ini ya, kelihatan nggak? Nah seperti ini ya. Oke, jadi di harga 1 juta 35 cm ya, red kujaku. Mantap ini, cakep. Artis yang terakhir ini, coilover. Ini jenisnya ada Kohaku. Wes, Kohaku jumbo ya ini. 42 cm. Size 42 cm dan ini jantan. Untuk merahnya ini juga strong ya ini. Merahnya strong, di ukuran segini merahnya strong dan putihnya juga bersih. Ini di harga 1 juta saja juga coil lover, peh. Dan ngimbangi yang kujaku-kujaku ya. Ini kualitasnya bagus loh ya. Di harga 1 juta loh ya. Nah, ini juga putihnya bersih, merahnya juga oke. Dan ini jantan juga. Nah, mungkin coil lover yang ingin jumbo jantan, nah ini loh rekomendasi ya. Kan kalau yang betina itu kan mungkin coil lover yang penghobi kesulitannya kan di, takutnya kalau meteng apa lah arani, hamil. Nah ini kita hadirkan jantan ya, bagus ini Kohaku dengan harga 1 juta saja loh. Oke ini ya coilover untuk borongannya. Nah ini totalnya ada 5 ekor ya, dan ini nah tadi kan harganya juga berbeda-beda. Ini untuk kujaku dan Kohaku ini size nya mulai dari 35 sampai 42. Ini yang besar Kohakunya ya, ukuran 42 cm coilover. Nah untuk harga borongannya sendiri, ini tadi kan 5 ekor ya. Untuk harga borongannya ini di harga 4.400.000 ya coil lover. Ini untuk di harga borongannya ya 5 ekor. Nah ini sudah dapat potongan loh ya coil lover. Kalau harga borongan pasti berbeda ya. Nah mungkin yang ingin ambil borongan juga oke, langsung aja di order ya untuk borongannya. Bijian juga nggak apa-apa ya. Nah ini siap dikirim ya. Untuk ongkir menyesuaikan di setiap wilayah juga ya, soalnya untuk ongkir pasti berbeda-beda. Oke coil lover, jadi itu ya untuk vlog kali ini. Ikannya menarik-menarik dan cakep-cakep dengan harga yang sangat terjangkau loh pastinya. Dan untuk pemesanannya gampang ya coil lover, jadi tinggal klik link di deskripsi ataupun yang sudah berlangganan ke Duta Koi tinggal konfirmasi CS nya masing-masing ya. Jadi langsung aja digercep, soalnya ini kan kalau di YouTube itu kan yang lihat banyak atau coil lover, jadi rebutan ya, jadi orang banyak rebutan itu wes cepet-cepetan aja ya. Nah jadi
Mungkin cukup segitu dulu untuk review kali ini. Jangan lupa apa? Like, comment, dan subscribe ya koi lover. Nah, mungkin yang ingin request mau review ikan apa, ikan koi jenis apa, nah bisa komen di kolom komentar ya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk vlog selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.